Hi guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ni Zarit nak share tentang experience Zarit sendiri bila Zuyin terkena jangkitan influenza B pada akhir tahun lepas, which is in December 2018. Waktu tu actually tinggal seminggu je lagi sebelum naik darjah 1. Kita tahu kalau naik darjah 1 tu memang memory dia terlekat dalam ingatan kita sampai kita dah tua kan. Bila kita berdaftar, waktu tu kita menangis, parents kita tunggu kan. So Zarit tak nak Zuyin miss the moment. Memang kalau boleh dalam masa seminggu tu Zarit nak Zuyin sembuh juga. So kita kembali kepada kisah Zuyin mula-mula terkena influenza tu. Okay, kami satu family pergi family trip ke Janda Baik waktu tu untuk bermalam satu malam kat sana. Okay, sebab ada aktiviti sikit lah, ada barbecue malam tu kan. So bila sampai kat sana Zuyin happy lah, main-main dengan adik-adik semua kan. Tapi bila dah start maghrib tu badan dah start dedak kan, macam dia penat ke apa, so bagi minum air. Tapi bila dah start function pukul 8 tu kan, badan dah start panas balik. Tapi dia still nak keluar juga, nak main-main dengan kawan-kawan kan. Tapi dia tak main pun, dia just duduk tengok orang sebab letih agaknya kan. Dah start malam tu memang dia punya temperature sangat tinggi, tak around 40 macam tu. Tapi masalahnya kita kat dalam hutan, tak bawa apa-apa lah. Cuma waktu tu Zaid keep on sponging her, tak tidur malam waktu tu. A few times pergi ke toilet, dia memang mandikan dia. Kalau boleh tak nak lah apa-apa jadi. Bila kita kat dalam hutan susah kan. Bila esok tu dah check out, terus bawa Zuyin pergi hospital. Dan kat hospital memang sangat-sangatlah tak sangka bila doktor diagnose Zuyin terkena jangkitan influenza B. Ya Allah, macam-macam fikir kan. Macam mana ni, lagi seminggu Zuyin nak pergi sekolah ni, sempat ke baik kan. So doktor cakap it's okay, just give her antiviral, ubat antiviral lah waktu tu, dan juga paracetamol. Tapi masalah sekarang Zuyin ni dia allergic dengan paracetamol tau. Bila dia makan paracetamol dia akan muntahkan balik semua paracetamol tu. Jadi doktor cakap tak apa, just stand by dan bagi dia antiviral food. Kalau boleh bagi Zuyin dengan vitamin yang dapat tingkatkan immune system dia, such as vitamin C lah doktor cakap kan. So kami pun baliklah ke rumah dengan perasaan yang sungguh berdebar-debar ni, sebab Zuyin terkena influenza B. Ada adik-adik lagi 3 orang di bawah ni. Ada Zaira, ada Zerin, ada Zia. Waktu tu memang baby lagi kan. Macam manalah doktor suruh quarantine kat rumah ni kan. So maksudnya kita nak sembuhkan Zuyin ni, at the same time kita kena maintain ataupun tingkatkan kesihatan ataupun immune system adik-adik dia lagi 3 orang ni. Apa yang Zarit buat waktu tu adalah balik je terus buat research apakah home remedies yang dapat bantu untuk tingkatkan immune system Zuyin dan bantu dia sembuh kalau boleh dalam masa seminggu tu. So bila Zarit buat research semua kan, macam membaca-baca banyak-banyak-banyak baca, dapat tahu ada a few vitamins yang memang sangat-sangat alhamdulillah membantu Zarit dalam proses penyembuhan Zuyin. Memang kalau kita tengok Zuyin waktu tu sangat lemah, kurus kering tau. Dia memang drastik lah turun berat badan, mata merah, dan dia demam pun memang tak turun. Memang ya Allah, bila dia katakan setiap masa dia check dia kan, demam memang kenapalah tak turun-turun kan. Memang demam dia bukannya demam yang biasa-biasa, tapi demam yang tinggi. Jadi waktu tu memang bila saya baca vitamin C, kena bagi high dose vitamin C. Yang kedua, garlic complex. Okay, ada kajian yang menunjukkan garlic ni dapat membantu tingkatkan immune system orang yang terkena jangkitan influenza ni. Sebenarnya kalau tak ada jangkitan influenza pun, memang garlic ni sangat-sangat bagus sebab dia ada antibacterial, antiviral dan juga antifungus punya properties kan. Memang sangat-sangat bagus garlic ni. Amazingly, yang Zaid memang sangat tak sangka lah, rupa-rupanya berries juga dapat membantu. Keluarga-keluarga berry ni memang sangat hebat sebab dia ada polyphenol dan ada kajian yang spesifik tentang elderberry, yang mana elderberry ni bila diberi kepada pesakit yang terkena jangkitan influenza ni, dia dapat mengurangkan simptom-simptom influenza seperti sesama, batuk, lemah-lemah badan, sakit-sakit ni semua kan, demam. Memang waktu tu Nutriferon out of stock, dah hampir setahun tak ada dekat Malaysia. Kalau tak memanglah Nutriferon yang Zia akan sambar dulu. Tapi masalahnya tak ada. Sementara nak tunggu stok daripada kawan Zari, yang mana dia ada simpan sikit stok. Sementara nak tunggu tu, so Zari ikhtiar dengan bagi Zuyin vitamin C. Ini semua memang daripada Shakely. Garlic complex, bagi dia keep hydrated dengan performance drink. Dan juga Zari ikhtiar dengan Vivix. Mula-mula bila Zari tak tahu tentang elderberry ni, progress Zuyin agak slow. Dia nak sembuh. Hari yang keempat pun Zaid risau. Waktu tu hari keempat masih panas lagi, mata dia masih merah tau, macam sakit mata. Tapi dia cakap tak ada apa-apa, kita pun risau kan. Memang sangat slow progress dia. So bila dah jumpa pasal elderberry tu, Zaid dah start bagi Zuyin dengan Vivix. Dan waktu tu Nutriferon pun dah sampai, pairkan dengan Nutriferon, vitamin C dan juga garlic complex. Alhamdulillah, memang sangat-sangat bersyukur. Memang nampak sangat progress dia. Okay, hari yang ke
5 tu dah okey dah, mata dia dah start putih. Hari yang ke-6 tu dah okey, mata dia nampak putih. Hari yang ke-6 juga, waktu petang tu, dia demam dia dah okey. Okey, bila demam dah okey, bila nak tahu influenza ni, bila demam dia dah 24 hours dah tak ada, okey, dan bila nak macam betul-betul confirm kan 48 hours dah tak demam tu, memang alhamdulillah memang dia dah okey dan boleh mingle around balik. Tapi Zarid still ambil precaution, Zuin sentiasa pakai mask bila nak keluar. Bila dah 48 hours dah tak demam tu, dia pakai mask dan boleh jumpa dengan adik-adik. Kalau tak memang Zarid quarantine dengan lah. Zarid dan juga husband menggila-gila jaga Zuin kat dalam bilik. Memang adik-adik dan juga Zuin rindu each other. So kami memang just FaceTime-kan lah dia. Waktu tu memang sedih lah, tapi macam mana, memang have to kan. Kalau tak adik lagi 3 orang tu down, susah juga kan. Dan alhamdulillah bila hari ke-7 tu adalah hari Sabtu rasanya. Sabtu, Ahad tu Zuin dah okey. Satu hari bulan tu Zuin dah okey. Tapi kami still bekalkan Zuin, pakaikan dia dengan mask bila hari pertama persekolahan. Dan alhamdulillah, memang syukur sangat tak ada yang berjangkit waktu tu. Zuin pun memang dah fit. So kalau you guys yang anak-anak ada simptom influenza ni, cepat-cepat pergi jumpa doktor. Biar doktor diagnose betul-betul anak-anak kita ni sakit apa. Lepas tu, kita kena bantu juga untuk tingkatkan immune system diorang dengan supplements. Lepas tu, Zarid juga bagi diorang makan dengan makanan yang antiviral food. Bagi fruit setiap hari, memang bagi fruit, sayur-sayuran, bagi sup yang dalam tu zat darinah dengan garlic, onions, carrots, tomatoes, ginger, semua tu kan. Memang semua ni kerja dalam serentak. Dan jangan lupa sanitize tangan, baju lah, apa benda semua, kalau tak nak benda ni berjangkit kepada anak-anak yang lain. Kalau you guys, ibu-ibu yang masih menyusukan baby, okay, dan juga baby terkena jangkitan influenza B ni, memang sangat-sangat suggest untuk ibu yang menyusu ni ambil antiviral food, ambil supplements yang dapat tingkatkan immune system kita dan juga baby yang kita susukan tu. Dan yang paling penting sekali, kita berdoa kepada Allah semoga anak-anak kita semua bebas daripada sebarang penyakit-penyakit berbahaya dan penyakit yang mudah berjangkit ni, insyaAllah. So, itu je untuk hari ni. Assalamualaikum.